Bagaimana sebaiknya kita mengenang Khairul Anwar? Pertanyaan ini selalu muncul, terutama pada bulan April, hari peringatan Khairul Anwar. Khairul Anwar lahir tanggal 22 Juli tahun 22 dan berpulang tanggal 28 April tahun 1949. Sebetulnya ada banyak cara untuk mengenal Khairil. Dia selalu disebut sebagai pelopor angkatan 45, sebagai penyair besar, bahkan juga ada yang menyebutnya sebagai penyair utama. Tapi juga ada yang menyebutnya sebagai binatang jalang, seperti dia ungkapkan dalam puisinya yang sangat terkenal itu, yang berjudul Aku. Kita mengenal Khairil melalui karya-karyanya, tetapi juga melalui kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan pribadinya, dia sebetulnya hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Ia pindah dari Medan ke Jakarta mengikuti ibunya pada tahun 1941 karena ibunya bercerai dengan ayahnya. Daripada di madu, ibunya memilih pindah ke Jakarta dan Khairil ikut bersama ibunya. Khairil adalah orang yang sangat akrab. Ibunya masih ada hubungan darah dengan Sultan Syahrir. Demikianlah kenapa Khairil juga sangat akrab dengan Sultan Syahrir. Sejak ia pindah ke Jakarta pada tahun 1941, cukup banyak kisah-kisah tentang Khairil yang menarik untuk diungkapkan. Misalnya, sebagai tuku buku, ia suka berkeliaran dari buku-buku, toko-toko buku yang ada di toko atau di pasar loak. Pada suatu ketika, menurut cerita Asrul, mereka pergi ke sebuah toko-toko buku di Harmoni. Di sana mereka menemukan buku yang ditulis oleh Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathustra. Ya, Khairil pun tergiur, tetapi tidak punya uang. Dia berusaha untuk mendapatkan buku itu, kemudian merancang suatu adegan dengan Asrul. Asrul berusaha menutupi penjaga dan Khairil yang mengambil buku itu. Akhirnya diambillah sebuah buku dari toko buku itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata bukan buku Friedrich Nietzsche yang diambil, tetapi adalah sebuah Injil yang kebetulan ukurannya sama dan letaknya berdekatan dengan buku itu. Khairil merasa kecewa. Wah, celaka. Padahal dia sangat ingin mendapatkan buku itu. Saya secara pribadi kenal baik dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan saudaranya dari lain ibu. Tetapi yang paling akrab bagi saya adalah bahasa puisinya yang khas bahasa Indonesia orang Minang. Saya sebagai orang Minang bisa menangkapnya dengan perasaan yang sangat akrab. Tetapi saya juga merasa sangat akrab dengan kemuraman jiwa Khairil. Ini sangat menyesankan. Puisi Khairil yang mengungkapkan hidup hanya menunda kekalahan, tambah jauh dari cinta sekolah dasar, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum akhirnya kita menyerah. Sebuah puisi yang sangat muram, yang nadanya sangat dekat dengan maut.
Kekurman itu terungkap dalam banyak puisi-puisinya. Tetapi dia juga seorang penterjemah yang luar biasa. Di antara puisi terjemahnya yang sangat bagus, yang selalu dikenang dan selalu diucapkan adalah Puesca dari John Cornford. Saya akan ucapkan puisi yang sangat indah ini. Huesca, jiwa di dunia yang hilang jiwa, jiwa sayang, kenangan padamu adalah derita di sisiku, pandangan yang bikin tinjauan buku. Angin bangkit ketika senja, ingatkan musim gugur akan tiba. Aku cemas bisa kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku. Di batu penghabisan ke Huesca, di pagar penghabisan kebanggaan kita, kenanglah sayang dengan mesra kau kubayangkan di sisiku ada. Dan jika untung malang menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, kenanglah sebisamu segala yang baik dan cintaku yang kekal. Terjemahan ini sangat sering dibacakan pada setiap ulang tahun Khairil. Tetapi salah satu puisi yang sangat terkesan bagi penyair Indonesia umumnya adalah catatan tahun 46 yang dianggap sebagai amanat Khairil Anwar kepada penyair-penyair berikutnya. Puisi ini juga puisi moral. Ada suasana yang mencekam bahwa maut sudah mendekat. Tetapi puisi ini juga dianggap amanat penting, terutama pada bait terakhirnya. Untuk penutup, saya akan mengucapkan puisi Khairil catatan tahun 1946. Ada tanganku sekali akan jemu terkulai, mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut, dan suara yang kucintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita anjing diburu hanya saksikan sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar, tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat. Dan nanti kita tiada lagi sawan diburu. Bila senjata sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau serahkan pada anak lahir sempat. Dari itu, jangan mengerdep, tatap dan penamu asah, tulis. Sebab kertas gersang, tenggorokan kering, sedikit mau basah.